Selamat pagi, sarapan bubur, sarapan bubur, sarapan bubur. Yuk, sarapan. Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sarapan. Nungguin ya. Sarapan, apa ini? Yang satu cup kayak gini tuh. Medium ya. Itu harganya cuma 3K atau 3.000 rupiah saja. Ada santan, santannya itu memang santan asli kelapa itu. Kita tuang aja langsung ya, merah kita tuang. Nah, sebelum aku lanjut makannya, sarapan buat kamu, teman semua yang belum subscribe, segera subscribe, komen, dan like serta share video ini jika teman aku kamu ya, dan komen dong sarapan apa pagi ini. Oke, okay, kita coba ini bentuk kamu. Ini bubur sumsum ya teman-teman, ini ada sagu mutiara. Yang coklat ini kalau aku dulu dari orang tua aku ya, di Jawa Timur itu gendul teman-teman. Ini dari pembukaan kali apa kamu ya, langsung kita cobain ya, ini sumsumnya sumsumnya ini nggak manis, rasanya itu plain, tapi sedikit agak asin dikit gitu. Dan kalau ini itu sedikit manis dengan rasa gula merah atau lain. Baru kalau sagu mutiaranya itu plain, nggak ada rasanya. Penyajiannya itu yang selalu pakai santan dan gula merah kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman nih yang pagi ini sebelum beraktivitas, saya sarapan apa? Komen ya. Yuk, makan. Baiklah, pagi-pagi mau ngapain aja? Kalau udah sarapan, nggak boleh kanan, nggak boleh kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Enggak apa semuanya yang sarapan sama kayak aku. Hari sarapan. Itulah yang memang enaknya di kampung ya. Kalau pagi sarapan itu harganya murah meriah. Ini tadi satu cup ini loh, harganya itu cuma 3.000 rupiah. Ini mangkuk ini. Masih ada santan sama gula merah. Ya mungkin sama harga sangat murah meriah terjangkau tapi rasanya enak. Terima kasih, selamat mencoba di rumah. Ayo sarapan.